بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وصفينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله wahdahu la syarika lah wasdana Muhammadan abdi wa rasuluh qala nabiy sallallahu alaihi wasallam an nikahu sunnati man raghiba an sunnati falaisa minni wa qala aidan baiti jannati wa qala Allah taala fil kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro Sotol Adi, Masyad Rasul Karim, Manahnu ala dalika minasahidin, wasakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati para sesepuh saya, para orang tua-tua yang hadir, beberapa Prof. Andreas, ada Pak Mas Huri, ada semuanya tadi yang sudah mendahului saya. Yang saya hormati semua sivitas akademika jamaah masjid kampus. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, pagi ini kita syukuri bahwa Allah telah pilih kita untuk duduk di majelis ilmu yang luar biasa. Sebetulnya hari ini barengan juga dengan khutbah nikah, tapi ternyata bukan khutbah nikah tapi pengajian nikah, dan pengajian nikah ternyata lebih bisa dialihkan ke sore. Jadi saya alhamdulillah ada pejabat eselon yang menikahkan anaknya dapat Jogja sini, minta ada khutbah nikah. Saya pikir khutbah nikah harus jam yang sama ini, tapi saya bilang saya ada acara sini, alhamdulillah sana bisa ditunda sore, nanti pengajian nikah. Ini komitmen betul saya itu, kalau sudah siapa duluan itu, padahal saya di pengajian nikah jauh lebih basah daripada ngisi di sini sebetulnya. Tapi ini komitmen saya karena dari awal Prof. Andreas sudah ngelok saya di hari ini, maka ini seandainya pagi ini saya dipanggil Jokowi pun saya tidak mau. Ini komitmen saya nggak mau dipanggil Pak Jokowi karena nama saya bukan Jokowi ya. Namanya Wijayanto, maksud dipanggil Jokowi. Dengan tema yang sama hari ini ingin bicara tentang pernikahan. Allah pilih kita untuk duduk di sini tentu semua niat yang baik, karena agama ini adalah amal pilihan. Dan alhamdulillah semua alhamdulillah, Allah memilih orang untuk duduk di majlis karena sepertiga makhluk manusia di dunia ini sepertiganya dalam keadaan duduk. Jadi kalau sekarang ini sekitar 6 miliaran segitu sekian, yang duduk itu 2 miliar yang dalam posisi duduk. Tapi dari 2 miliar ini hanya orang yang di depan saya ini yang betul-betul Allah muliakan, yang Allah sebut sebagai liqaul adzim, yaitu sebagai pertemuan yang agung. Tempat ini dimuliakan sampai kalau saya bahas mungkin lebih dari 50 Quran dan hadis yang membahas kemuliaan duduk di majelis ilmu ini. Sampai-sampai duduk sebentar pahalanya lebih banyak daripada sholat sunnah 1000 rakaat, yang barangkali setahun ini sholat sunnah kita belum ada 1000 rakaat. Dilihat dari wajah-wajahnya bukan wajah-wajah orang yang rajin sholat sunnah ini, mohon maaf. Bahkan dalam hadis dikatakan duduk di majelis ilmu seperti ini pahalanya lebih banyak daripada takziah melayat 1000 orang. Kalau ini saya yakin siapa yang paling tua di sini, saya yakin belum pernah melayat sampai 1000 orang. Padahal melayat 1000 orang ini secara matematis kalau dilakukan setiap hari perlu waktu 3 tahun. Tapi syaratnya tiap hari ngelayat. Kemana mbak ngelayat, kemana mbak ngelayat, tiap hari cari orang mati. Asal ada ambulan dikejar. Wah belum mati, balik lagi. Maka inilah kemuliaan. Dan alhamdulillah lagi, Allah pilih kita tidak berdasarkan keturunan. Nyatanya yang hadir ini tidak semuanya darah biru. Makanya jangan heran kalau ada keturunan orang baik belum tentu jadi orang baik. Anaknya Nabi Nuh namanya Kanan juga tidak termasuk yang dipilih oleh Allah, termasuk istrinya Nabi Nuh namanya Bu Nuh,
ya. Isinya Nabi Nuh namanya Bunuh. Isinya Nabi Lut namanya Bulut. Ini karena disebut dalam Quran Bulut dan Bunuh pemimpin ke neraka. Isinya Pak Harto namanya Buto gimana? Butin Soeharto. Makanya mudah-mudahan khusnul khotimah karena jasanya bikin taman mini yang sampai hari ini presiden setelahnya tidak bisa merawat. Merawat aja enggak bisa apalagi bangun. Dan yang lebih hebat punya masjid lebih megah daripada masjid UGM ini, Masjid At-Tin. Itu karena yang bangun Butin, itu jariahnya Butin. Mudah-mudahan khusnul khotimah. Di taman mini ada masjid dua lantai lebih megah dari ini namanya Masjid At-Tin. Tapi konon katanya mau diganti karena mau dibeli Rano Karno jadi Masjid At-Tun. Ya. Allah tidak pilih berdasarkan kepandaian. Nyatanya yang hadir sini tidak semuanya IP-nya bagus. Dan yang lebih menyenangkan lagi, Allah tidak pilih untuk amal agama berdasarkan ketampanan dan kecantikan. Makanya yang datang sini tidak semuanya artis. Dari komposisinya aja enggak pas. Nanti lain kali kalau ada taklim, tolong panitianya itu kalau ngundang saya pastikan yang depan-depan itu yang bening-bening. Yang budek-budek itu di belakang kan. Sudah tua di depan lagi, masya Allah, ngerusak pemandangan aja. Tapi enggak apa-apa ibu. Ibu walaupun tua tapi enggak kelihatan muda, luar biasa. Bapak ibu yang saya muliakan, maka huwajtabakum, Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 78, Allah telah memilih kita untuk amal agama. Jadi amal agama itu pilihan. Makanya jangan heran kalau yang sholat itu tidak mesti orang pinter, orang kaya, orang ini. Allah tidak memilih berdasarkan kekayaan, tidak. Makanya yang masuk masjid belum tentu orang kaya. Bayangkan kalau yang masuk masjid harus cantik. Mungkin yang hadir di sini hanya 1, 2, 3, cuma 3. Kalau di masjid harus ganteng. Mungkin yang masuk cuma 1. Enggak masuk. Ini. Hanya 2 orang mungkin, 2 orang ini. Tapi sekali lagi Allah pilih amal agama ini, kita syukuri bahwa kita ini siapa, kita itu enggak, tapi Allah pilih kita untuk beragama. Karena dari 6 miliar hanya 1 miliar yang beragama Islam. Pemeluk Islam itu hanya 1 miliar dari 6 miliar. Begitu kata Population Studies, pusat kependudukan. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya ingin bicara tentang pernikahan. Mungkin enggak selesai, tapi nanti akan banyak kita elaborasi di tanya jawab saja. Nikah adalah sunnah. Sunnah yang dimaksud itu bukan sunnah hukum, bukan hukumnya sunnah, tetapi sunnah dalam perkian manhaj, jalan hidup. Mansana sunatan, siapa yang membuat satu sunnah, yaitu membuat satu jalan hidup, itu yang dimaksud sunnah di situ. Maka orang yang tidak menikah berarti tidak mengikuti jalan hidupnya Rasulullah. Maka siapa yang anti menikah, dia tidak mengikuti jalan Rasulullah, berarti ikutinya jalan orang kafir. Jalannya Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Gosok, Abu jelek itu sebenarnya. Makanya orang harus mau menikah. Islam anti rahbaniyah, yaitu menjadi rahib-rahib biaran biarawati, anti menikah. Karena dulu ada orang sufi yang kebablasan, saya tidak mau menikah. Loh kenapa? Karena banyak orang yang terjebak masuk neraka gara-gara tidak pandai di dalam bersuami istri. Sementara ada orang masuk surga karena memelihara anjing. Maka orang sufi mengatakan, saya mending memelihara anjing daripada menikahi wanita. Itu namanya kebablasan. Tidak boleh menjadi rahbaniyah, rahib-rahib. Maka itu tradisi zaman Kristen Ortodok, yaitu kalau orang itu mau mengabdi kepada Tuhan, maka harus lari dari dunia. Maka dia jadi pengabdi Tuhan, sehingga mengabdi tidak mau menikah. Maka diprotes oleh Santo Valentino, kemudian diabadikan dengan Valentine, bahwa orang beragama tidak harus tidak menikah. Maka saat itu orang Kristen menjadi pecah
menjadi Protestan yang sekarang ini adalah dari Santo Valentino, Valentine. Pas tanggal 14 banyak orang bagi-bagi coklat dan pesta bujangan kalau di sana, untuk mendobrak tradisi itu. Islam melarang orang anti menikah, tapi juga jangan sampai orang menjadi afsaniyah. Tadi tidak boleh jadi rohbaniyah, yang kedua tidak boleh afsaniyah. Afsaniyah itu hobi nikah. Nikah itu menyenangkan, tapi jangan senang menikah. Kalau senang menikah nanti buka cabang di mana-mana. Mudah pindah ke lain hati, bahkan pindah ke lain body. Anaknya 6, anak pertama semua. Setiap di kampung pasti ada anak kecil mirip dia. Oh, ternyata menabur benih di mana-mana. Itu menjadi muhallil. Muhallil itu dulu ada pekerjaan muhallil. Kalau ada orang cerai sudah talak 3, enggak boleh kawin lagi sebelum dia nikah dengan orang lain, maka ada profesinya muhallil. Oke, saya nikahi, nanti saya cerai. Itu dibiayai. Maka Rasulullah melaknat muhallil. Misalnya ada istri dicerai sudah talak 3, dia kan enggak boleh balik lagi. Maka ada muhallil ini. Muhallil ini adalah orang yang Oke, saya nikahi sebentar, nanti 1-2 bulan nanti saya kembalikan. Bahkan ada bayarannya. Oke, saya nikahi ya, mungkin ya 50 juta lah nanti saya kembalikan. Allah melarang itu, termasuk orang yang gemar menikah. Nikah kok hobi. Orang yang menikah menyelesaikan separuh dari agamanya. Kenapa? Karena salamatul insan, selamatnya manusia itu ada di dua tempat. Ini sebetulnya secara psikologis tidak nyaman. Saya duduk di sini satu karena pengen jamaah yang di belakang nengok-nengok sana. Mungkin ambilkan kursi satu itu aja. Kursi tamu itu ya. Yang ringan itu aja. Jangan yang berat, malah enggak. Sofa enggak kuat ya. Ini psikologisnya karena yang belakang gini-gini semuanya. Belum lagi yang mau moto-moto itu semuanya. Ya, Masya Allah. Karena setan itu sekarang pinter sekali masuknya, menggodanya tidak dengan makanan, dengan itu. Kalau dulu Adam itu digoda cukup dengan buah-buahan, sudah tergelincir. Kalau orang sekarang itu setan pinter masuknya lewat handphone Android. Jadi handphone kita itu kalau di majelis taklim diisi oleh setan supaya orang tidak fokus ke pengajian, sibuk foto-foto sama selfie-selfie ya. Saya sekalian, nah ini aja lebih nyaman saya daripada, enggak apa-apa, saya lebih sini aja ya. Iya. Sudah, situ aja. Nanti untuk siapa tahu ada makanan, siapa tahu. Kenapa menikah menyelesaikan separuh dari agama? Karena salamatul insan, selamatnya manusia itu terfokus kepada dua tempat. Satu fihif dilisan, yaitu apa yang diantara dua bibir. Itu makanan, minuman, perkataan, dan cabang-cabangnya. Kalau dalam bahasa Jawa, termasuk penyakit hati. Itu didominasi oleh wanita. Apa yang diantara dua bibir, mulut. Karena kelemahan dan kelebihan wanita di bidang mulut. Mulut wanita itu lebih banyak. Maka kalau pengajian ramai, pasti ibu-ibu. Yang pengajian bawa tas pasti ibu-ibu. Satu untuk bawa lipstik, bawa bedak, bawa kosmetik, itu pakai lipstik aja lebih banyak yang di gigi daripada yang di bibir. Masya Allah, soal giginya merah semuanya. Masya Allah, kapan makanya. Yang kedua untuk bawa snack-snack sisa, itu nanti untuk ini. Maka penyakit mengenai iri, dengki, serai, dahwen, panasten, open, tumbak cucuan, gendong mes, pratul, latul-latul, fitnah, hibah, namimah, bakhil, cetril, medit, demit, pelit, mentel, bawel, cerewet, trikis, ngerumpi, ngerasani, suudon, sangka buruk, itu biasanya gosip, infotainment, Vanessa Angel, itu wanita. Saya tidak tahu, saya itu test case di ujung pelosok Kalimantan, bahwa kemarin saya di Muko-Muko, Bengkulu, 6 jam dari Bengkulu. Saya sebut Vanessa Angel itu, semua tahu, Masya Allah, betapa dampak teknologi. Vanessa Angel langsung 80 juta.
Saya sambung, nenek udah tua-tua bilang 80 juta Vanessa Angel, kalau ibu paling ya 80 ribu. Ibu bapak yang saya muliakan, adik-adik semuanya, bahwa makanya kalau pengajian rame ibu-ibu, kalau pulang bawa makanan ibu-ibu, tas penuh snack itu ibu-ibu. Kenapa? Karena diciptakan dari kaum Hawa. Hawa itu mangap, Hawa. Bapak-bapak juga cukup banyak laki-laki tapi cenderung diem karena dia kaum Adam. Adam itu mingkem, orang semrongos apapun bilang Adam. Ayo 1, 2, 3 Adam. Agak susah itu Adal, Adal. Itu bawaan lahir. Yang kedua, jadi kalau orang bisa meminit apa yang diantara dua bibir, makanan, minuman, perkataannya beres, selamat dia hidupnya, dunia akhirat. Yang kedua, kalau bisa meminit apa yang diantara dua paha. Apa itu diantara dua kaki atau dua paha ini? Ya, apa yang diantara dua paha itu? Lah ya apa? Ya, ya apa itu? Ya itu. Kalau nekat belum paham, salah satu maju dan ini saya tunjukkan. Yaitu kehormatan atau farji kehormatan. Maka nikah dianggap menyelesaikan separuh dari agamanya. Untuk itu anjuran nikah ini dibaca surat, sudah ada belum? Saya mohon maaf ini karena ini saya presentasi di ITB kemarin. An-Nur ayat 32. Ada waktu. Ya, dibacakan saya ini. An-Nur ayat 32, bacakan. Ayo, oh, mau tidur malah. Dan nikahlah orang-orang yang sendirian di antara kamu. Pertama, orang sendirian itu, ini nikahkanlah ini, itu amr. Al aslu fil amr lil wujubi. Asal dari perintah itu wajib, maka orang Islam harus nikah. Siapa yang sendirian? Kenapa ini dianjurkan? Karena pengalaman, apalagi mahasiswa sekarang, menunda nikah itu mengakumulasi dosa. Semakin lama nikahnya, semakin banyak dosanya, apalagi sudah punya pacar. Orang yang pacaran itu sebetulnya lebih banyak mengakumulasi dosa daripada kebaikannya. Maka aman yang belum laku-laku itu, yang nggak punya pacar itu aman insya Allah. Dunia akhirat lebih aman. Yang punya pacar itu viperi perikoloso. Apalagi kecenderungan sekarang orang pacaran arahnya ke KNPI, K itu kissing. Mayoritas orang yang pacaran itu melakukan kissing. Tahu ya kissing? Di WC itu kissing. Singing itu singing. Kalau udah kissing N, necking, homo homunilusupus, manusia memakan manusia yang lain, vampir, Dracula, saling ngegit. Kalau sudah necking P, P itu petting. Petting itu petting, ya. Petting kalau enggak tahu lampu loh, lampu. Petting ya. Petting kalau sudah P, I, intercourse seksual. 68% penelitian BKKBN dan Kompasiana, 68% orang yang nikah di Indonesia sudah melakukan hubungan intercourse seksual sebelum dia menikah. Maka dianjurkan nikahkanlah orang yang sendirian. Terus dan orang-orang yang layak dari layak. Kenapa layak? Karena nikah diperlukan syarat. Layak itu adalah fi syai'in kamil, yaitu di holistik. Satu, layak secara usia. Karena tidak dibolehkan nikah di usia playgroup. Kenapa ini saya sampaikan? Karena di Tawangmangu saja ada tradisi menjodohkan dari playgroup. Kamu suaminya ini di Tawangmangu, di ujung ada satu desa yang di mana orang itu transaksinya dari bapak ibunya itu kemudian berpisanan, ya ini dinikahkan, tidak boleh dalam Islam. Kemudian layak secara psikis oleh ulama-ulama kontemporer. Kalau dia belum yakin membahagiakan, tidak boleh dinikahkan. Contoh, dia punya penyakit-penyakit kelainan psikis, dia masuk sistem, dia bisa terangsang kalau lihat darah. Jadi kalau mau berhubungan, diajar dulu pasangannya. Atau ada yang saya lihat kalau
bau-bauan. Jadi sebelum berhubungan harus nyium kaos kaki, semuanya di semuanya. Atau eksibisionis yang benar-benar dia mau berhubungan harus disaksikan orang banyak, harus di video. Maka orang seperti ini jangan dinikahkan, dia belum layak. Atau bahkan fatal, dia impotent, penting. English is important but all of you are impotent, ya. Jadi diamnya, atau terlalu frigid, tidak ada hubungan. Kenapa ini yang layak? Dari, teruskan. Dari hamba-hambamu yang perempuan, jika mereka miskin. Bentar. Nikahkannya itu artinya apa? Laki-laki dan perempuan. Karena dalam Islam tidak boleh nikah sejenis, walaupun oleh Muhdah, Profesor Muhdah, UIN, Sarif Hidayatullah Jakarta, boleh nikah sejenis Profesor UIN. Tapi saya tidak setuju. Jangan dipilih. Semua partai yang pro LGBT, apalagi anti syariah, tolong jangan dipilih. Caleg-calegnya tidak usah dipilih, malah biarkan aja. Nanti kalau dicoret-coret malah masuk, ya. Kenapa? Biarkan. Ini kok nanti dimarah Bawaslu. Enggak, biarkan. Ini tanggung jawab saya sebagai ustaz. Saya harus menyelamatkan umat. Karena undang-undang LGBT itu 11 fraksi, 9 menolak, tinggal 2 fraksi saja. Sampai detik ini tidak bisa disahkan. Karena dananya, menurut Yusuf Kala, dananya ratusan miliar untuk mengesahkan LGBT. Itu politik internasional luar biasa. Jadi prinsipnya nikah itu harus laki dan perempuan. Sudah layak, layak segalanya. Layak di situ, sering orang memikirkan tentang ekonomi. Padahal yang dimaksud layak ekonomi adalah ketika dia sudah mandiri saja. Maka bagi orang tua yang hadir, jangan pura-pura tidur. Jangan pernah menentukan menantu itu harus kaya. Apalagi mantu saya harus berpendapatan tetap. Salah. Yang penting tetap berpendapatan. Kalau pendapatan tetap sampai hari ini, menteri-menteri aja enggak, pendapatannya enggak tetap, tergantung proyek. Yang penting tetap berpendapatan. Kenapa? Karena dari dulu orang kalau nikah takutnya terhadap maisyah atau ekonomi. Maka Allah menyebutkan terus, jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya. Iya, kunu fuqara yughnihumullah. Kalau kamu miskin, dengan nikah nanti diberkahkan rezeki. Saya sangat yakin karena saya ngalami. Sebelum nikah, mobil saya itu Suzuki Trontong, sering dorong kalau pagi, karena mohon maaf, karena sering tekor akinya. Tapi setelah menikah, alhamdulillah, mobil saya 4 rodanya. Dan mobil saya bagus sekarang. Dan dengan nikah, sebentar lagi insya Allah saya dapat warisan dari mertua saya banyak sekali. Karena itu salah satu pertimbangan kenapa dulu saya nikahi dia. Bekas pabrik batik di Prawiro Taman, bekas ketua badan wakaf UII, ulama besar, pabrik batiknya seluas 2 kali masjid ini, besar di tengah kota. Itu salah satu pertimbangan kenapa dulu ini. Saya mau nikahi dia saja karena dulu mahasiswi saya. Itu, maka saya dengan istri saya selisihnya 9 tahun. Habis kalau saya ngajar, ada wanita selalu duduk ngajar di pasca sini, di UGM sini, ada wanita duduk paling depan. Pernah saya ngajar bukan nulis pelajaran, saya malah gambar wajah saya. Terus saya lihat atau kelihatannya senang sama saya, terus saya kasihan, terus saya nikahi dia. Daripada dia patah hati, ya sudahlah saya ambil. Tapi memang saya ancam, kalau enggak mau enggak saya luluskan. Ya mau enggak, akhirnya mau juga. Dan warisannya banyak. Tapi sayang sampai hari ini warisannya enggak dibagi-bagi. Mohon doanya mudah-mudahan tahun ini, ya. Dan saya pun nikah, saya tunggu sampai dia S2 selesai supaya saya tidak membiayai. Begitu selesai ujian langsung saya nikahi, pas mau wisuda sudah hamil, alhamdulillah. Jadi sekalian, kalau kamu miskin, Allah akan berkahkan rezeki. Kalau Anda mau cerita panjang, nanti
boleh Anda baca biografinya, life story-nya Ustadz Fauzil Adim. Dia nikah dalam keadaan masih mahasiswa, kos-kosan, pakai gelar tikar berdua, tapi sekarang Masya Allah orangnya berbobot sekali sekarang, luar biasa. Sebelum nikah, sebelum segemuk itu, sekarang gemuknya luar biasa. Makmur, punya mobil bagus, segala macam. Kenapa? Karena memang yakin saja. Asal dengan perhitungan. Maka jangan coba-coba, betul? Jangan coba-coba. Nikah itu segera, tapi jangan tergesa-gesa. Karena kalau tergesa-gesa itu tahawur. Tahawur itu dalam bahasa Islam itu ngawur. Tidak, tanpa perhitungan. Orang nikah, dibacakan. Ya. Berkeluarga adalah kehidupan yang manusiawi. Artinya, ketika telah menikah, ketika menjadi suami atau menjadi istri, tidak serta-merta keduanya berubah menjadi malaikat. Ini kenapa? Karena nanti ada am lil insani matamanna an-najm ayat 24. Nanti dalam pernikahan itu sering terjadi harapan itu tidak sama dengan kenyataan. Hampir 75% orang nikah itu antara harapan dengan kenyataannya berbeda. Kalau orang Jawa bilang kayak ngelihat gunung, bebasan nyawang gunung. Gunung itu kalau dari jauh kelihatan halus, tapi tidak ada gunung halus. Gunung itu penuh dengan tebing, penuh dengan itu semuanya. Didekati demikian juga nikah. Nikah itu sebelum nikah bayangannya, istrinya halus, lembut, masalah. Setelah nikah mungkin saja jadi mentel, bawel, cerewet, cerigis, makanya banyak tidurnya betah, ngorok, ngentutan, ngileran, ngantuan. Dan istri ngantuan saja itu sudah problem. Saya punya teman dosen di sini, asal arisan dosen nggak pernah datang dengan istrinya. Loh, kok nggak bawa istri? Karena istrinya ngantuan, sering hilang. Cuman pelor, nempel langsung molor. Masuk mobil itu bau jok itu langsung bilahi taufik walidayah. Pokoknya 5 pertanyaan paling kejawab 2. Mau kemana ini? Ke mall. Mau beli apa? Pokoknya cuman 2 traffic light aja sudah hilang semuanya. Udah sampai Sidratul Muntaha. Padahal cuman mau ke itu udah duluan. Dan harapan, demikian juga suami. Diteruskan. Mereka tetaplah manusia, manusia biasa, manusia dengan berbagai kekurangan di samping kelebihan-kelebihannya. Terus. Kelebihannya untuk disyukuri, kekurangannya untuk disikapi dengan lapang dada. Terus. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan saling mengingatkan di antara pasangan suami istri, saling membantu, saling tolong-menolong untuk memperbaiki kekurangan masing-masing. Untuk itu orang nikah pasti harapan amlil insani mata mana, harapan dengan kenyataan itu beda. Ini kalau waktunya panjang saya kenakan ada 5 alasan kenapa kenyataan itu tidak sama dengan harapan. 1, supaya ada kehidupan. Sebab kalau semua harapan, doa, cita-cita itu tercapai, tidak ada kehidupan. Nggak usah contoh yang lain-lain nanti tersinggung. Dulu mahasiswi yang senang dengan saya itu banyak. Bayangkan kalau semuanya jadi, mosok istri saya 200. Demikian juga istri saya. Karena banyak dosen senang dengan dia. Karena saya tahu setiap absen dilingkari. Ini ngapain lingkari? Ternyata tahu ini belum nikah, mau dinikahi. Maka saya ambil duluan daripada kedahuluan. Yang pengen jadi presiden Indonesia ini banyak. Dari mulai dulu, semuanya Pak Wiranto pun nyalon, Pak, semuanya Bu Mega semuanya nyalon, Roma Irama juga nyalon. Untung ditentang sama SBY, padahal saya mendukung, karena ternyata mau ngambil istrinya. Ani, Ani, kembalilah pada aku. Enak saja istriku mau diambil. Mudah-mudahan segera sembuh. Bu Ani baru sakit di Singapura. Mudah-mudahan Allah beri segera beri kesembuhan. Pak Jokowi baru saja nengok Pak Prabowo sebelumnya. Karena habis nengok Pak Prabowo, habis nengok ke Singapura itu acara di Semarang,
bareng dengan saya. Saya itu kaget turun pesawat itu, masya Allah, polisi itu semuanya ngajak salaman saya, ngajak foto. Wah, ini kok luar biasa nih. Wah, apa penjemputannya dengan lengkap, barikade polisi luar biasa. Ternyata dia jemput Pak Prabowo yang di belakang saya. Saya udah GR. Ya tapi karena dia juga nyalamin saya, motor saya, jadi ya saya pikir saya ternyata ya cuman dia kenal saya juga, tapi ini intinya ke Pak Prabowo bukan saya. Mau Jumatan di Semarang pas bareng saya. Ibu Basmanya, maka kuncinya empat. Nanti akan saya breakdown kalau diperlukan. Satu sabar, dua syukur, tiga fikir, empat dikir. Sabar, syukur, fikir, dikir. Kenapa sabar? Karena harapan tidak sama dengan kenyataan. Kenapa harus sabar? Karena nanti, mohon maaf, apa yang kita senangi pada masanya nanti ada distorsi. Secantik-cantiknya istri kita, kadang-kadang rumput tetangga lebih hijau. Pada masanya nanti Anda ngalami setelah 5-10 tahun itu nanti ada masa di mana lihat istri orang itu lebih enak daripada istri sendiri, lihat suami orang itu lebih senang daripada suami sendiri. Bukan karena konflik, karena itu memang nih mosok. Karena kalau poligami itu banyak variasi, maka kalau istri banyak poligami, tapi kalau istri satu itu monoton. Karena itu lagi rasa gudeg. Makanya nanti ada tips supaya orang selalu senang di dalam rumah tangganya. Sabar karena nanti ada yang disyukuri. Maka ayatnya surat An-Nisa ayat 19 nanti mudah-mudahan sempat kebahas. Kalau kamu gak suka, bersabar, karena dibalik yang tidak kau sukai ada kelebihan yang banyak. Suami kok dulu ganteng, sekarang kok jelek, alhamdulillah. Justru suami jelek itu cenderung setia, gak pernah selingkuh. Wong jelek kan gak ada yang mau. Istri dulu kutilang, kurus, tinggi, langsing, sekarang gemuk, gendut, gemrot. Dulu langsing, sekarang pertumbuhannya melebar, menyamping, gemuk, gendut, alhamdulillah. Pasti ada yang disyukuri. Di balik kelebihan pasti ada kekurangan, di balik gemuknya pasti ada banyak kelebihan. Ya. Gak usah sebutin. Minimal kalau banjir gak usah cari pelampung. Nah, begitu banjir, ayo mama tengkurap, enak sekali. Mobilnya jelek aman, karena airbagnya itu siap terus, anak-anak aman di belakang. Pokoknya baliknya, fikir maka perlu ilmu. Rata-rata persiapan nikah itu hanya untuk resepsi yang hanya 2 jam. Goblok, kegoblokan orang mau nikah adalah menyiapkan pernikahan hanya untuk souvenir pernikahan, untuk IO-nya, untuk WO-nya, untuk itu semuanya. Padahal persiapan nikah adalah persiapan bagaimana mengarungi pernikahan tadi, bukan pada gedungnya, milih gedung aja, milih hari, milih souvenir itu sampai sebulan. Gimana souvenirnya? Mau buku, apa handuk, apa potongan kuku, apa macam-macam. Sampai itu. Padahal persiapan nikah yang diberikan itu, bukan pada souvenirnya, bukan pada resepsinya, tetapi apa yang pasca resepsi itu. Sabar, fikir, maka ilmu. Zikir, maka perlu ibadah. Dari mulai memilihnya pakai istikharah. Kuncinya 3. Orang kalau mau nikah itu pastikan 3 ini baik untuk kita. 1, khairuli fidini wa ma'asi wa akibati abdi. Pastikan nikah itu baik untuk agama. Kalau kita nikah, agama kita menjadi tidak baik, jangan tinggalkan. Maka jangan spekulasi. Karena kadang-kadang wanita mau dinikahi hanya ini mengislamkan. Allah mengislamkan itu spekulasi iman. Dia mau Islam itu hanya sementara karena mau nikahi kamu. Begitu anaknya 3, dia pindah ke agamanya lagi. Oh, nanti diislamkan, ini kan luar biasa. Anaknya 3 bingung. Oh, kamu tetap Islam, kita cerai. Kamu ikut saya. Lanjut. Saya tetap Islam, kita cerai. Anaknya 3 bagi 2. Kamu 1,5, aku 1,5. Luar biasa. Baru memberi nama aja susah. Nanti kalau Anda nikah, spekulasi iman. Kita pengen Muhammad, sana pengen Yesus. Namanya Muhammad Yesus. Nyekolahkan bingung. Pengen ke Kristen sana, sini kita Muhammadiyah. Jadi UKRIM, Universitas Kristen Muhammadiyah. Saya sekalian, jadi betapa jangan spekulasi, karena baik untuk agama, wa ma'asi, dan untuk dunia. Dunia itu ya aman, secara aman, ekonomi, segala macam itu.
wa akibati amri, dan akibat yang mungkin muncul. Ini nikah muslim bagus, wah baca Qurannya baik, tapi ternyata dia orang Palestina, nanti tinggalnya di Gaza. Ah, Anda baru malam pertamanya kena bom. Nah, makanya wa akibati amri, akibat yang akan muncul setelah pernikahan. Jadi tiga ini tolong diperhatikan, baik untuk agama, baik untuk rumah. Bahkan nikah wanita itu, empat hal itu berlaku juga untuk laki-laki. Tunggikal mar'ah alal arba'ah, dinikahi wanita, satu karena cantik. Minimal Anda pernah lihat wajahnya, karena di zaman Nabi ada orang mau nikah hanya lihat suaranya, dengar suaranya mau nikah. Kata Nabi, lihat dulu. Enggak usah ya Rasulullah, aku dengar suaranya aja udah seneng. Lihat dulu. Enggak usah Rasulullah, saya dengar suaranya aja udah seneng saya. Lihat dulu, ini perintahku. Maka sekarang tidak boleh, ulama sepakat tidak boleh menikah belum pernah lihat calonnya. Bahkan fatwa terbaru tidak boleh hanya karena Facebook, karena foto di media itu beda, pakai beauty 360 resolusi tinggi, pakai bunga terus cantik-cantik, setelah dibuka ternyata sumbing sana sini semasa, atau pakai peci terus ternyata botaknya luar biasa. Maka ada iklan waktu itu, saya termasuk yang melayangkan surat ke KPI, karena dia terjebak macet maka nikahnya pakai handphone. Begitu macet, saya terima nikahnya pakai handphone dalam kemacetan, tidak sah, karena yang jawab belum tentu orangnya, karena enggak nyata. Oh, tapi video call juga tidak sah, harus dohir, karena banyak orang yang mikroponis, suaranya merayu, wajahnya menipu. Penyiar-penyiar radio itu rata-rata begitu. Saya 16 tahun di Radio Jeronimo. Dulu Sasi Soma, saya, Pak Amin Rais, sama Cak Nun, Mbak Ainun Najib, sama Taufik. Empat ini yang ngisi rubrik 16 tahun di Jeronimo itu, mohon maaf. Di Jeronimo itu yang suara-suaranya bagus, itu wajahnya enggak menarik. Wajahnya mendorong. Kalau enggak menarik berarti mendorong. Itu suaranya kayak, mohon maaf, untuk contoh aja, kayak suaranya kayak Yeti Octavia, tapi wajahnya kayak Yeti Pesek. Suaranya kayak Rano Karno, tapi wajahnya kayak Pombo Karno, luar biasa. Saya termasuk yang suara saya jelek. Mudah mahasiswa bisa tahu sendiri maksudnya. Maka harus melihat wajah. Kedua adalah dengan nasab. Kenapa nasab? Keturunan itu ada dua, satu nasabnya orang baik, dua dia bernasab. Maksudnya dia anak ke 16, dia anak ke 17 bagus. Tapi dia anak tunggal, padenya mandul, tantenya mandul, omnya juga ngambil anak adopsi, itu kurang baik. Simbahnya mandul, nggak mungkin, simbahnya mandul nggak punya anak. Maka cari yang keturunannya banyak, karena sebaik-baik wanita satu. Tayasruhu fi hidbatiha, tayasruhu fi mahriya, wa tayasruhu fi rohmiya. Sebaik-baik wanita itu tiga. Satu, murah maharnya. Maka Khalifah Umar pernah mengatakan, karena banyak perawan-perawan kasep enggak segera nikah, hei para wanita, mbok jangan menentukan mahar terlalu tinggi. Maka ada seorang ibu membawa tongkatnya, hei Umar, kamu jangan melanggar agama, ini mohon maaf hakku, maka jangan kau begitu. Kalau hanya anjuran silakan, tapi jangan melarang kami. Presiden langsung diacungi, yang benar kamu, kalau pakai data jangan data yang bohong. Maka di ini langsung, betul ibu itu, kata itu, betul ibu itu, dan saya keliru, data saya ternyata keliru. Maka jangan, saya mau nikah, yang penting pribadimu. Loh, kok pribadi gimana? Mobil pribadi, rumah pribadi, itu kan. Yang penting apa? Yang penting matamu, mata apa? Mata pencarian. Nah itu terlalu, jangan terlalu tinggi. Karena mahar itu nanti walau khatamu min hadid, nanti secara hukum mahar itu sah walau dengan cincin besi. Karena itu keridoan, itu bukan nilai tukar. Aku nikahi kamu dengan mas kawin sekrup, udah boleh.
Ya cincin bersih sekrup aja boleh. Sekrup kalau 3 truk ya mahal juga. Yang kedua, mudah melamarnya. Wanita yang tidak baik kalau dilamar berbelit-belit. Anaknya siapa? Tahu Hamengkubuwono, semua orang tahu. Punya adik namanya Jayakusumo. Jayakusumo itu punya teman, teman itu punya tetangga, tetangganya itu punya sopir. Lah itulah bapak saya. Nah, rumahnya mana? Tahu Malioboro? Nah, ke selatan. Keraton ini darah biru nih. Lah ke selatan lagi 12 kilo sampai Bantul. Ini ada rumah tingkat, catnya hijau, lah itu milik Pak RW, lah belakangnya. Nah, belakangnya ada rumah Spanyolan, lah itu milik Pak RT. Nah, sampingnya, lu sampingnya sungai, ada jembatan bawahnya. Bawah jembatan Bantul, lewatnya Malioboro, lewatnya Keraton, lah ini. Biasanya orang seperti ini rambutnya keriting. Karena ditanya itu berbelit-belit di rumahnya. Walaupun secara psikologis, rambut keriting itu ada baiknya cenderung hemat. Karena dapat apa-apa enggak langsung hilang, disimpan dulu. Dan kalau sekolah enggak usah bawa tas karena pulpen bisa dimasuk-masukkan. Beda dengan rambut lurus. Rambut lurus itu biasanya orangnya boros tapi terus terang tapi pinter. Karena rambut saya lurus ya. Dan subur rahimnya, mudah melamarnya, murah maharnya, dan subur rahimnya. Itu anjuran. Lah supaya tahu subur rahimnya gimana? Apa dicoba dulu? Jangan. Dilihat dari nasab tadi, keturunannya, dia anak banyak semuanya. Yang ketiga, karena kekayaannya. Dan yang keempat, karena agamanya. Ini poinnya. Sering orang bertanya, kenapa agama selalu nomor 4? Di semua hadis, agama itu nomor 4. Kata Mulla Al-Kathir, seorang ulama besar di Syria, kenapa agama nomor 4? Biar orang bisa memilih. Karena dia cantik, kaya, keturunan orang baik, tapi agamanya jelek, jangan diambil, enggak apa-apa. Tapi kalau pertama agama, yang lain tidak bisa untuk nolak. Wah, agamanya bagus, tapi jelek, wajahnya enggak menarik, tapi melarat, enggak mau, dosa. Melorak, menolak orang yang beragamanya baik, dosa. Maka dipilih nomor 4 supaya orang bisa milih. Oh cantik kok nih, tapi agamanya gak jelas. Ya termasuk daftar 1000 yang masuk online, segala macam misalnya. Maka boleh kita tolak. Jadi agama ditaruh nomor 4 di hadis itu, nabi itu pinter, kalau bersabda pinter. Kalau gak pinter itu bukan nabi, itu jamaah masjid. Oke, okay, ya. Diteruskan dulu biar nanti poinnya sampai. Tujuan utama orang nikah adalah supaya tidak terhindar dari api neraka. Ku angfuasikum wa alaikum naro. Ya. Ya. Di ayat-ayat pernikahan itu selalu undangan itu. Ini saya kasih shortcutnya dulu supaya nanti kalau waktunya habis itu poinnya sudah nyampe. Yaitu surat Ar-Rum ayat 21. Coba dibaca. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Kenapa semua ulama sepakat yang dimaksud istri dari jenis kamu sendiri adalah sesama manusia? Maka walaupun putih mulus, kalau itu sapi, enggak ada orang jatuh cinta. Sejelek apapun manusia masih ada yang senang. Walaupun dia hitam legam, luar bibirnya tebal, rambutnya keriting, gak rata, tapi ada aja yang senang. Dulu saya teman di Inggris, saya pameri, nanti kalau udah selesai kuliah ke Indonesia aja, di Jogja banyak orang cantik-cantik yang belum laku nikah, yang sekarang ikut pengajian sekarang. Kata dia, gak mau. Ternyata preferensi mereka, saya gak suka orang Indonesia karena bibirnya tipis. Loh kenapa? Kata dia, orang bibir tipis itu cenderung talkative. Orangnya mental, bawel, cerewet. Ternyata di Afrika itu orang yang idola itu adalah yang bibirnya tebal, sensual. Jadi mereka itu senang kalau wanita itu bibirnya tebal. Jadi cemokot, gimana ya, gigi tebel gitu. Bibirnya itu sensual kalau tebal. Dan kalau bibirnya tebal cenderung pendiam, karena mau omongan itu berat, luar biasa.
Oh, loh, preferensinya beda. Orang Cina, orang Jepang sangat tidak suka dengan orang berkumis. Maka kalau lihat penjahat di Jepang, di Cina, itu rata-rata berkumis. Maka sampai sini tidak ada satu hotel perbankan yang orang resepsionis frontdesknya berkumis. Berkumis itu enggak boleh di situ. Boleh di security sana boleh, tapi enggak boleh di hotel-hotel enggak boleh orang berkumis di frontdesk. Enggak boleh. Karena kita ngikuti itu. Kalau di sini beda. Justru seneng tuh kalau laki-laki kumisnya hitam kayak sambal terasi. Wah, luar biasa ini. Kalau kumis kayak semut baris itu masya Allah luar biasa itu. Kayak serundeng di sawur gitu, masya Allah luar biasa. Mau melihara yang lain gak bisa, cuman melihara kumis berapa-berapa. Mahasiswa, makanannya cuman cat rice, sego kucing. Dari jenis kita sendiri, kita tidak disenangi dengan malaikat, padahal malaikat itu malakum karim, malaikat itu senantiasa bercahaya. Tapi tidak ada satupun manusia yang senang dengan malaikat, jatuh cinta, patah hati dengan malaikat. Maka salah satunya kita ini dibikin senang dengan sesama manusia. Padahal lebih sempurna malaikat daripada manusia. Terus? Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Sakinah. Sayang, sakinah ini jarang sekali orang memahamkannya. Sakinah itu ada lima. Sakinah yang pertama adalah tempat tinggal, menetap. Maka keluarga disebut sakinah kalau dia tenang. Orang kalau kalau punya rumah tenang, beda dengan kontrakan. Kontrakan itu belum selesai sana pindah sini, belum ini nunggak sana nunggak sini gitu. Maka orang yang masih kontrakan tidak sakinah. Rumah itu enggak pindah-pindah, konsepnya rumah. Maka orang Arab kalau tanya rumah, aina taskun, di mana kamu bersakinah? Maka keluarga yang baik adalah keluarga yang tenang, tetap tinggal, tidak mudah pindah, enggak mudah pindah ke lain hati, enggak gonta ganti pasangan. Maka kalau ada dosen UGM kok sering telat, itu karena dia sakinah di rumahnya. Kalau ada seorang kerja kok pengen segera pulang ke rumahnya, tanda dia sakinah. Tapi kalau pulang kerja masih main kesana kemari, dia tidak sakinah di rumahnya. Maka nanti kalau jadi istri, pastikan suami kerasan di rumah. Kalau suami senang makannya di luar daripada di rumah, berarti rumah itu masih gagal menciptakan sakinah di rumahnya. Tapi gak bisa masak, GoFood. Caranya pesen GoFoodnya sebelum suami datang. Begitu sudah masuk GoFood, langsung masukkan di panci. Masukkan di wajan itu. Sebentar mas, saya masakkan dulu. Padahal kompornya nggak usah dinyalain. Begitu aja di mana. Bentar ya. Terus keluar dari itu semuanya, ternyata, kok masamu enak banget. Enak, spesial ini. Sak Jogja terbaik ini, karena memang carinya itu semua. Setelah selesai ketahuan bungkusnya GoFood. Oh, kurang ajar. Sakinah adalah tempat tinggal. Maka keluarga yang sakinah, kalau dia sudah mampu membuat orang itu kerasan di rumahnya. Sakinah yang kedua adalah optimistis, yaitu berkenaan dengan perang Badar. Ya, ini dalil yang pertama dulu, Al-A'raf ayat 19. Adam dan Hawa dibikin sakinah, diberi tempat tinggal di surga, tetap. Tapi karena dia melanggar larangan, maka diusir. Maka nanti orang itu akan jauh dari Allah ketika dia maksiat. Dan ternyata makanan berpengaruh kepada kebahagiaan, berpengaruh pada ibadah. Ternyata hanya karena makanan haram, Adam terusir dari surga. Maka mulai hari ini hati-hati terhadap makanan. Saya kemarin ngisi di BP POM, ternyata masih mayoritas banyak makanan olahan, makanan itu tidak mau mendaftarkan ke POM karena dia diperkirakan tidak halal. Masih campuran ya halal, maka hati-hati dengan makanan.
Hati-hati, karena orang yang maksiat itu cenderung jauh dari Allah. Makanya orang bermaksiat tidak pernah berdoa, karena doa itu mendekatkan diri pada Allah, akan merusak maksiatnya malah. Gak ada copet berdoa sebelum nyopet. Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu nyopetun. Orang mau pacaran di lembah, baik dik, belum pacaran kita mulai ala hadiniyah al-fatihah. Sakinah yang kedua adalah optimis, yaitu ketika perang Badar dibacakan ayatnya begitu dalam surat Al-Fath ayat 4. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang ada. Ya. Terus? Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kenapa ini disambung dengan tentara? Karena sakinah yang diturunkan ini berkenaan dengan perang Badar. Rasulullah dengan 300 orang mau berdagang, tapi di tengah jalan ada kabar dari mata-mata orang Islam, ternyata Madinah mau diserang oleh 1200 tentara sekutu. Orang-orang munafik, orang-orang kafir itu ngundang orang-orang Mekah, Abu Sufyan dan kawan-kawan, supaya nyerang mumpung orang-orang Islam baru keluar berdagang. Ini dagang gak siap perang, cuma 300 orang, tiba-tiba ada perintah ini kita harus mempertahankan Madinah, padahal gak siap perang. Ini orang mau dagang, ada, ya Allah, gak ada, ada senjata ya ala kadarnya. Tapi Allah turunkan sakinah, akhirnya menang. 300 orang gak siap perang dengan 1200 orang. Nah nanti kalau dalam, kalau diundang lagi Prof. Andreas, nanti saya akan sampaikan tentang hal-hal yang Allah itu memungkinkan apa yang tidak mungkin, karena kekuatan hati kita kalau ada nilai-nilai iman, nilai-nilai sabar, hati kita penuh dengan doa, doa itu punya pengaruh yang luar biasa. Logika, sepinter apapun Anda, kumlot dari UGM, kalah dengan kekuatan doa. Ada orang, dua orang naik mobil, ternyata mogok di tengah jalan, diperbaiki sampai malam enggak jadi, padahal ini di tengah hutan, di tengah hutan mogok sudah. Bukan hanya takut terhadap binatang buas, tapi juga gimana nanti untuk perbekalannya segala macam. Maka satu mengandalkan logika saja, yang satu pokoknya berdoa, pokoknya ini alah doa-doa apa udah, kalau ini sudah macet, yang satu oke okay, kita nunggu, udah capek, saya gak bisa diperbaiki, saya tidur di bawah pohon. Maka dia pinggir pohon. Yang satu enggak, saya berdoa mudah-mudahan ada mobil yang lewat, sehingga nanti kalau mobil lewat nanti saya akan tidur di tengah jalan. Oh, tidur di tengah jalan gimana? Lah kalau saya sama-sama tidur di pinggir itu enggak ketahuan kalau ada orang. Maka saya pinggir di tengah jalan supaya nanti kalau ada mobil lewat ketahuan, sehingga kita bisa numpang. Tapi kamu mati nanti kamu itu. Coba kita doa kepada Allah, urusan mati di tangan Allah. Betul? Tidur di tengah jalan, yang satu di bawah pohon di pinggir jalan. Ternyata betul. Enggak lama dia doa, di tengah tidur waduh mobil lewat, betul. Kecepatannya tinggi, wagetnya luar biasa. Loh, kok ada orang tidur tengah jalan? Dia ngerem itu enggak ngejar remnya, duet, akhirnya dia banting kanan, nabrak pohon seorangnya di pinggir jalan tadi. Logikanya dia yang selamat, tapi qadar Allah berjalan lain karena doa-doa tadi. Tapi oke okay, nanti prinsip lain bahwa orang itu, walaupun seharusnya ini juga tidak tepat, harusnya tidak hanya tidur, tapi sebaiknya tetap di pinggir jalan, itu dikasih bendera atau dikasih apa, itu namanya logika dan doa itu. Oke. Inilah sakinah yang kedua. Waktunya sudah habis, baru pengantar. Ini belum materi loh, ini sama sekali saya belum materi. Ya enggak apa. Udah dilanjutkan aja. Ini sakinah. Maka keluarga yang sakinah adalah keluarga yang punya optimisme, seluruh anggota keluarganya masuk surga. Jadi kalau Anda mau berkeluarga tapi enggak yakin suami Anda enggak menyurgakan, jangan. Gak yakin dengan istri ini, gak mensurgakan saya, jangan.
Saya punya istri ini, tapi istri ini kerjaannya penari diskotik, ngebor, ngecor, kuayang, gledak gitu, Pak. Ini penyari hula hoop, vibrator patah-patah, nyanyi tiap hari, goyang itik, kata-kata-kata luar biasa namanya. Janganlah, ini tidak cocok untuk istri saya. Karena enggak yakin nanti mencurigakan. Maka optimis. Yang ketiga, next. Sakinah artinya ya. Sesungguhnya Allah telah ridho kepada orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dengan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat. Jadi orang Islam curiga, maka dikasih sakinah, yaitu perjanjian Aqabah. Semua orang berjanji, tapi orang Islam curiga, jangan-jangan ini janji hanya mata-mata, hanya cari untungnya, jangan-jangan ikut 01 ternyata dia 02, ternyata dikira 02 ternyata 01, ini hanya nanti hanya bikin hoax saja, cuman operasi plastik, ngakunya dipukuli orang di bandara. Maka semua orang saling curiga, maka Allah turunkan sakinah. Maka sakinah berikutnya, kalau suami istri sudah tidak ada saling curiga di dalam kemaksiatan. Maka ciri suami istri yang baik, dulu di sini saya sampaikan di forum dosen, saya sampaikan ciri suami istri yang baik, handphone tidak boleh di password. Handphone suami harus bisa pakai istri, handphone istri pakai suami. Kalau suami mau pulang masih delete, clear chat, itu suami saya yang baik. Maka mulai hari ini handphone suami serahkan istri seminggu. Biar dipakai istri, terus bapak beli lagi dengan nomor baru. Atau istri-istri yang ini, padahal menyenangkan istri zaman sekarang itu gampang. Kalau ada istri stres, gampang ajak ke mall, insya Allah stresnya hilang, pindah ke suami, biasanya gitu. Makanya kalau suami istrinya ini digandeng kenceng, saya pikir karena mesra, ternyata kalau enggak digandeng istrinya itu ngambilin apa-apa di mall, masukkan ke troli segala macam. Yang berikutnya ya, sakinah yang berikutnya adalah sikin, pisau yang tajam. Maka tatkala wanita itu, Zulaiha, mendengar cercaan mereka, diundangnyalah wanita-wanita itu dan disediakannya bagi mereka tempat duduk. Dan diberikannya kepada masing-masing mereka sebuah pisau. Pisau, diberi sikin dia. Terus? Kemudian dia berkata kepada Yusuf, keluarlah, napaklah dirimu kepada mereka. Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada keelokan rupa, dan mereka melukai jari tangannya dan berkata, maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia. Jadi waktu itu tersiarlah Zulaikha viral di Instagram, Facebook, di Instastory, semuanya, bahkan Twitter, grup WA, masya Allah. Zulaikha apa, memperkosa budaknya, budak aja diperkosa, dasar Zulaikha wanita gatel, segala macam. Maka Zulaikha sakit hati, maka seluruh wanita dikumpulkan di masjid kampus. Maka begitu dikumpulkan, dikasih buah, terus dikasih sikin. Sikin itu pisau tajam. Begitu sikin tadi sudah diberikan, stop, jangan kau kupas dulu. Maka Yusuf dipanggil. Yusuf, tangal, Yusuf, kamin. Misalnya Yusufnya saya, misalnya. Gimana ya? Kalau Yusufnya kamu berarti enggak cocok. Dan kalau Yusufnya moderatornya berarti Zulaikha katarak. Maka begitu keluar, hadza malakun karim, ini malaikat ini, ustaz kok ustaz apa, orang kok secantam Pak Taman ini sempurna sekali, ini orangnya ganteng sekali. Maka begitu langsung bersinar terang, begitu dia keluar itu sinarnya terang luar biasa, langsung memancarkan nur tadi yang keluar tadi lah, misalnya saya tadi lah, itu langsung nur, memancarkan nur. Maka waqata'a aitiyahunna, maka sikin tadi memotong jari-jarinya dan tidak ada yang berasa.
maka suami istri yang sakinah kalau dia tidak saling menyakiti. Dia menegur kesalahan dengan baik, makanya nanti tidak boleh menyakiti. Sampai-sampai kalau ada istri yang nyeleweng, suami yang nyeleweng, boleh ditegur tapi jangan menyakitkan. Maka kalau ada wanita kok melanggar agama, suami boleh mukul, tapi satu, mukul tidak boleh di wajah, tidak boleh menciderai dan tidak boleh menyakiti. Dalam kitab Drujen dikatakan boleh mukul dengan alat tidur. Jadi suami nanti ini supaya ini, boleh mukul istri itu pakai bantal, guling, selimut. Enggak boleh pakai bed, jangan. Alat tidur itu kan tempat tidur, alat tidur. Kalau ada istri kok ngeyel, boleh, enggak mau berjilbab, enggak mau sholat, pukul pakai guling. Pertama nekat, kedua, dua nekat, ketiga. Ketiga masih nekat, keterlaluan ini, pakai guling, dalamnya dikasih linggis. Enggak dipukulkan, jojoh. Nah, wanita kok udah sampai tiga kali nekat. Maka sikin yang berikutnya, sakinah yang berikutnya adalah tidak terburu-buru. Intinya gini aja, wah kelamaan, kamu baca aja kelamaan. Ya, nanti kalau udah ngejar sholat tidak boleh lari, karena kamu harus dalam tenang di masjid. Ini berkenaan dengan Nabi sholat, semua mau habis, ini telat. Maka dari sana, daripada nggak dapat jamaah sama sekali, ini sujud keberapa nggak ngerti, maka sujudnya dari belakang sana langsung salam Allahu Akbar sujud. Di tengah sujud ini dia menyesuaikan barisan dengan merangkak. Jadi sambil sujud merangkak, subhanallah merangkak sampai ketemu barisannya. Setelah selesai sholat diceritakan, ya Rasulullah, saya tadi ujian susulan akhir semester, jadi saya telat, maka saya melakukan seperti ini. Nabi tersenyum, mudah-mudahan Allah ampuni karena ketidaktahuan kamu, tapi lain kali jangan diulang. Kamu harus jadi sakinah, kamu harus tenang di dalam berjamaah. Makanya kalau kita berjamaah tidak boleh mengganggu, tenang. Kalau kita bermakmum jangan taswis. Taswis itu membuat gangguan kepada sampingnya, yaitu membaca tapi dikusuk-kusukkan, di makhrajnya dibagus-bagus. Bismillah. Alhamdulillah. Sebelahnya ini luar biasa. Itu namanya tidak sakinah, semuanya harus menjaga ketenangan. Jadi sampai seperti itu. Karena banyak loh orang sholat itu sambil ini, saya Jumatan di sini, sebelah saya persis, mau negur gimana dalam sholat, cekluk, cekluk ini sampai ini semuanya. Luar biasa, ininya, padahal sholat. Lebih parah itu jamaah masjid saya akhirnya ditegur, karena semua orang tahu, itu cowok memang itu semuanya. Karena gemuk, setiap sujud, itu belahannya di sini itu kelihatan sampai luar biasa ini. Dan duduk di antara dua sujud itu, karena kaosnya itu enggak nyampe bawah, jadi karena sangi gemuknya itu, jadi lembahnya itu luar biasa nih, hitam lagi, ada. Kalau putih masih lumayan, hitam itu langsung mendalah, itu juga namanya tidak membuat sakinah. Oke, sakinah, kemudian mawaddah adalah hubungan tanpa pamrih. Maka kalau Anda mau nikah jangan hanya karena wajah itu enggak langgeng. Justru wajah itu mudah berubah. Kalau pengen konsisten, cari aja pasangan yang jelek. Insya Allah sampai tua pun konsisten deh. Karena sudah tua pun tetap jelek, mati pun tetap jelek. Kalau cantik gak lama. Anda cantik itu sesuai usia. Jangan merasa cantik. Kecantikanmu itu di mata laki-laki, saya kasih tahu rahasianya. Secantik apapun mahasiswi UGM hanya tergantung usia. Di bawah 20 tahun Anda ibarat bola itu sepak bola yang rebutan 22 orang antara Kamboja sama Indonesia, menang Indonesia 2-0 kemarin, U22, 22 orang U22 rebutan satu bola. Tapi kalau sudah mulai 25 tahunan ibarat bola itu bola basket, bola futsal yang rebutan 10 orang. Tapi kalau mulai 30 ibarat bola tenis, bola pingpong. Bagi laki-laki kamu hanya, aku tunggu jandamu, aku tunggu jandamu, aku tunggu jandamu.
Tapi kalau udah mulai 40-an bu, 40-an ke atas, ibarat bola itu bola golep, pengennya suami itu buang saja, ganti bola. Apalagi udah 50, ganti yang 25-an dua lah, itu sudah luar biasa. Maka jangan marah, maka mawaddah hubungan jangan hanya karena materi, nanti kaya begitu mau pensiun akan cari blondong lagi istrimu. Apalagi wanita sekarang banyak yang materi. Ibu-ibu itu kalau mau nyuci baju, kok sebelum masukkan mesin cuci, kok di saku suami ada uang dolar, ibu ambil apa diserahkan suami? Oh, maling-maling semuanya ini. Udah waktu saya habis, mohon maaf, ini sudah saya masih nanti ada ya. Oke, terus saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. ...11.15 dengan Ustadz Ujayanto. Pada kesempatan ini kami membuka sesi diskusi tanya jawab bagi jamaah sekalian yang ingin bertanya langsung pada Ustadz Ujayanto. Kami menyediakan dua cara untuk bertanya. Yang pertama, saya ulangi lagi, yaitu bagi jamaah yang ingin bertanya langsung silahkan mengacungkan tangannya, nanti kami membawakan mikrofon wireless kepada jamaah sekalian. Kemudian yang kedua, bagi jamaah yang ingin bertanya via WhatsApp, silakan langsung menghubungi link ugm.id/tanya-kami-kecil-semua. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, jamaah yang ingin bertanya langsung sambil menunggu yang via WhatsApp, jamaah yang ingin bertanya langsung kami persilahkan untuk sesi ini tiga penanya. Silakan. Satu. Dua. Dua dulu barangkali. Silakan mbaknya tadi. Mbak depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya punya satu pertanyaan aja kepada Pak Boleh. Ustadz. Nama? Oh ya, nama saya Entis. Siapa? Entis. Entis dari? Ya. Dari baru lulus dari MMUGM. Iya. Saya Wijayanto. Saya ngajar di MMUGM. Saya ngajar bisnis etik sama lingkungan bisnis. Oh, iya, tapi Pak, yang kelas Jakarta karena saya tahu Entis di sini, saya pilih ngajar yang Jakarta. Sayang sekali ya Pak Enggak. Ya. Gini Pak Ustadz, saya mau nanya satu aja. Apakah benar jodoh itu belum datang saat kita memang memang belum siap gitu? Apakah benar seperti itu Pak Ustadz? Ataukah memang jodoh itu bisa datang walaupun kita belum siap? Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab? Satu lagi kita tampung dulu ya Ustaz. Iya, langsung jawab. Satu lagi? Iya, satu lagi dari Jamaah Putra. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ada satu pertanyaan Ustaz. Nama? Nama saya Latif dari Sleman. Siapa? Latif. Latif. Iya. Salat istikharah itu bagaimana Ustaz? Apakah ada perbedaan dengan salat yang wajib gitu? Terus yang kedua, hukumnya untuk menaruh ayat Al-Qur'an di undangan itu bagaimana? Karena bisa jadi undangan itu kan dibuang-buang begitu. Ya itu dua aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Pertama tentang jodoh. Di dalam hidup ini ada takdir yang ghairu mughayyarat, tapi ada juga takdir yang mughayyarat. Takdir yang ghairu mughayyarat adalah takdir yang kita tidak bisa memilih. Itu predestination,
itu herediter, itu no choice. Misalnya Mbak Entis jadi laki atau perempuan, itu takdir Allah yang gak milih. Mbak Entis lahirnya di Bantul, Sentul, Broso, Congot, Klaten atau Sragen, gak bisa milih. Bahkan orang tua kita sih gak bisa milih. Kalau boleh milih, moderatornya pilih jadi anaknya SBY. Sekarang dapat Anissa Pohan. Walaupun kalau betul ini anaknya SBY, insya Allah Anissa Pohan juga gak mau dengan kamu. Ya, tapi itu bukan pilihan. Maka tidak dipertanggungjawabkan, tidak ada mausuliahnya. Tidak ada orang surga neraka tergantung hari tempat lahir, enggak ada. Surga neraka tergantung Jawa, Sunda, Dayak, tidak ada hubungannya. Karena itu takdir yang ghairu mughayyarat. Tapi ada takdir yang mughayyarat, yaitu jodoh. Allah takdirkan bahwa laki-laki diberi takdir jodohnya perempuan. Tapi mau dapat siapa itu usaha kita. Makanya Tris tadi yang nanya kedua, saya yakin seyakinnya enggak mungkin kamu dapat anaknya Donald Trump. Duh, kalau diusahakan, karena itu terlalu jauh. Dapat anaknya Jokowi pun enggak mungkin karena udah habis. Artinya apa? Itu atas usaha kita. Karena itu makanya menikah itu dipilih, karena kita masih ada usaha. Selain takdir diberi laki dan perempuan, kita bisa memilih. Kapan itu akan ketemu tergantung oleh dua, yaitu kehendak Allah itu akan diturunkan atas usaha dan doa ketika memang sudah maksimal Anda lakukan. Makanya tugas kita ini yang penting adalah menyempurnakan ikhtiar, tapi ikhtiarnya nanti ketentuannya kepada Allah pada takdir tadi. Nah, tapi takdir itu bisa dirubah dengan usaha dan doa tadi. Maka kapan itu ya Allah takdirkan, tapi tergantung kita. Artinya kita juga punya peran untuk itu semuanya. Contoh, usia juga begitu ditakdirkan Allah, tapi Allah bisa perpanjang kalau kita mau usaha. Contohnya adalah kalau kita mau silaturahmi, kalau kita mau sedekah, itu bisa panjangkan umur. Karena ada di zaman Nabi Ibrahim dikasih tahu bahwa orang ini besok akan diterima ajalnya, ketemu saya besok akan ngambil umatmu. Ternyata besok gak diambil. Loh, kamu kok gimana? Katanya kalau sudah sampai waktunya gak bisa diundurkan, gak diinginkan. Karena saya ditahan ketika saya mau nyabut, baru saja dia mau dicabut, dia sedekah. Orang seperti ini jangan dicabut dulu. Nah, itu bisa, ternyata bisa diubah oleh usaha dan doa tadi. Nah, kapan itu? Ya, sejauh kita siap betul. Ketika semuanya sudah muafik namanya. Muafik kehendak Allah sesuai dengan apa yang sudah kita usahakan. Yang kedua, istikharah itu anytime boleh dilakukan. Dan yang penting tidak waktu yang terlarang. Kesalahan yang umum adalah istikharah hanya untuk suami istri, untuk jodoh. Padahal istikharah itu Anda mau jadi caleg apa enggak, itu harus istikharah. Bahkan Anda mau ngambil kuliah ini nanti, berapa SKS itu, 12 atau 16 SKS, itu Anda istikharah. Supaya diberikan yang terbaik. Jadi istikharah itu satu menentukan sesuatu yang dilematis. Maka tidak hanya itu, bahkan Anda itu nanti mau apa saja, mau beli rumah pun istikharah. Mau beli mobil istikharah semuanya. Ini yang terbaik yang mana. Jadi istikharah itu tidak hanya itu. Kata Nabi sederhana, tidak pernah menyesal orang yang istikharah dan tidak pernah merugi orang yang musyawarah. Makanya kalau suami istri biasakan musyawarah, ada kebersamaan. Nabi itu, tolong perhatikan ini kaitannya, minum saja supaya ada keberkahan, pasti tidak dihabiskan. Kalau minum hanya separuh sebenarnya. Kenapa separuh? Karena membangun kebersamaan diberikan Aisyah separuh, istrinya. Dan hebatnya Aisyah radhiyallahu anha minum ditempelkan di mana bekas bibir Rasulullah.
Kalau Rasulullah di sini, maka Aisyah minumnya di sini. Enggak seperti orang Jogja. Bapak sini, lah aku sini, aku sini, aku sini. Bahkan kalau makan apel, kalau ada, tapi ini belum ada. Ada apel tapi untuk handphone ya, ini mahal berarti. Ya, itu apa handphone kok opo? Lah opo malah nanya, opo. Maka gigitannya itu dibikin sedikit-sedikit, diwiatkan sampai 20-an gigitan, kecil-kecil. Kenapa? Karena yang sedikit ini diberikan Ummul Mukminin istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah juga sedikit lagi supaya bareng ditempelkan bekas giginya Rasulullah. Enggak seperti orang sini. Bapak belum gosok gigi, aku sini. Ini gimana? Bentar. Walaupun pernah Rasulullah minum dihabiskan. Maka begitu dihabiskan, Ummu ini teriak-teriak, ya Rasulullah sisakan untukku, sisakan untukku. Kenapa aku habiskan? Enggak biasanya begitu. Ya Khumairah, itu panggilan Aisyah. Istri Rasulullah itu namanya Aisyah. Enggak pernah Rasulullah mengatakan sah Aisyah, is Ais, enggak pernah. Kalau manggil ya Khumairah, hesi merah delima, karena pipinya Aisyah itu putih kemerah-merahan kayak apel Australia. Jadi cemokot tadi. Jadi kayak orang Libanon. Orang Libanon itu kalau lewat satu, yang cantik 10. Karena orangnya udah lewat itu kecantikannya masih ketinggalan di situ terus. Apalagi kalau cadarnya kebuka, karena hidungnya itu ini kalau pakai cadar agak susah melorot terus, menurut biasa enggak ada. Talinya harus kenceng. Orangnya satu, tapi yang cantik 10 karena luar biasa. Beda dengan mahasiswi UGM. Sama masjid yang bening cuma 2, masya Allah luar biasa. Maka nanti suami istri jangan buat panggilan yang jelek, karena jujur itu enggak boleh kalau itu menyakitkan hati pasangan. Suami ibu hitam, jangan dipanggil black, black, si black, jangan. Isinya gemuk, panggil dud, dud, jangan. Tapi ya gendut ya jangan dipanggil sang, sing, lang, sing, ya, menyinggung perasaan. Wahai istriku yang sangat berbobot, nah gitu. Maafkan aku, saya terlalu haus, maka saya habiskan. Maka begitu habis, langsung kalau gitu saya bikinkan lagi. Tapi sampai di dapur, menangis sejadi-jadinya. Ya Allah, jangan-jangan saya tertahan tidak masuk surga, terhalang oleh minuman ini tadi. Bagaimana saya bisa masuk surga sementara saya mengecewakan suami saya? Karena kunci surganya wanita itu gampang, senangkan suami. Kalau ibu mati suami senang, maksudnya ridho, senang gimana ridho. Maka pintu surga di mana saja dibuka, dari mana saja kau memasukinya. Apa kaitannya dengan minuman tadi? Ternyata bikinnya minum tadi sebelum subuh, gelap. Sehingga keliru bikin minumnya. Di dapur itu gulanya utuh, garamnya habis. Berarti yang diminum Rasulullah tadi adalah larutan garam. Maka oleh Rasulullah dihabiskan, karena kalau diminum separuh nanti ada guilty feeling. Nanti akan menyakitkan hati wanita itu jadi enggak enak. Itulah suami yang baik. Carilah suami seperti Rasulullah yang tidak pernah menyakiti hati istrinya. Ingat, kalau kamu menyakiti hati perempuan berarti Anda telah menyakiti seluruh keluarganya. Bapaknya, ibunya, adiknya, semuanya kau sakiti. Air mata wanita itu mahal. Wanita kalau sudah nangis, air matanya itu merusak eyeliner, eyeshadow, bedak, foundation, luar biasa ini. Beda dengan laki-laki. Nah, ini. Jadi Rasulullah itu kalau makan apel, karena pipinya Aisyah itu ya kayak gini nih, apel gini. Kayak ya, memang merah ke, makanya manggilnya Khumairah, si merah delima, karena pipinya ini kemerah-merahan gini nih. Kalau di sini kayak siapa ya? Enggak ada ini, enggak ada. Itu di belakang itu ada, enggak kayak apel, itu kayak salak. Maka kalau gigi jalan sini enak. Maka Ummul Mukminin juga di sini, enggak dibalik di sini.
mungkin di sini ya. Tapi karena ini Rasulullah menghabiskan minumnya. Bapak ibunya saya muliakan, maka untuk menguji suami ibu, besok bikin minum, dikasih garam 5 sendok, serahkan suami, apa kata suami itulah kualitas suami ibu. Kalau disemprotkan wanita, apalagi Jawa Timur, kalau enggak dapat kamu tahu wong wedok micek tok luar, luar biasa ini. Makanya nanti suami istri itu ada 3-4 tipe. Ini baru mau mulai dari sini sebetulnya, tapi sudah habis. Satu, tipe soleh dan solihah, yaitu Rasulullah dan Ibrahim alaihissalam. Tipe yang kedua adalah tipe Nabi Nuh, suami yang soleh tapi istrinya bejat. Tipe ketiga Fir'aun, istrinya sudah solihah tapi asyiah, itu istrinya solihah tapi suaminya maksiat. Tipe yang paling kacau adalah Abu Lahab. Abu Lahab ini sudah penjahat, istrinya juga provokator. Tabat yada Abi Lahabiyu ma'aghna anu maluhu sayaslana wamro'atuhu hammalatal qatl. Bahkan istrinya juga gitu. Abu Lahab itu dulu paling senang, paling marhaban, paling welcome terhadap kelahiran Rasulullah. Karena ponaan, punya ponaan laki-laki, senengnya luar biasa. Tapi sejak diangkat Nabi, mulai jealous. Waduh, ini jadi saingan saya. Popularitasnya sangat baik, elektabilitasnya bagus sekali Muhammad. Maka dia jealous. Saya, alamat kalah ini. Saingan elektabilitas segala macam. Maka bikin huwak, bikin macam-macam. Singkatnya, sudah enggak bisa disaingi. Maka ya sudah saya putuskan saya bunuh saja. Tapi dengan cara alami, Rasulullah itu biasa kalau mau ke Mekah itu lewat sebelah Jabal Qubais, maka dikasih batu dari atas, harapannya batu itu disiapkan, nanti kalau Rasulullah lewat tinggal ngelindingkan ke bawah, kena Rasulullah, Rasulullah mati, Abu Lahab dapat asuransi, langsung popularitas naik. Tapi ternyata sudah disiapkan dari pagi, Rasulullah enggak lewat-lewat karena turun surat Al-Lahab. Begitu enggak lewat, waduh sudah seharian enggak makan, enggak ini, enggak keluar, kurang ajar ini. Akhirnya tahu kalau Rasulullah selalu ke sofa. Rasulullah sedang khutbah, semua sahabat dengarkan semuanya. Tapi Abu Lahab datang dalam keadaan badai sumum. Jadi kayak mission impossible, jadi kayak badai debu. Semua sahabat enak dengarkan jelas dengan terang, itu datang dibutakan matanya Abu Lahab. Enggak bisa melihat Rasulullah. Maka tanya pada sahabat, sahabat itu pinter sekali. Mana Muhammad? Apa kata sahabat? Sahabat kalau mengatakan itu di atas itu langsung dibunuh. Sahabat mengatakan, lu itu ponaanmu, kok tanya aku? Harusnya aku tanya kamu. Itulah hebatnya sahabat. Sahabat itu pinter diplomatis. Maka nanti bohong itu boleh dalam tiga hal. Tapi enggak saya terangkan sekarang. Satu untuk perlindungan jiwa. Misalnya siapa namamu? Yogi. Ya. Yogi. Ada orang mau membunuh Yogi. Maka saya bisa melindunginya. Mana Yogi mau saya bunuh? Kenapa? Kos-kosannya sudah 4 bulan nunggak ini. Nunggak kos-kosan kok sampai bunuh enggak boleh. Maka saya bisa melindungi dia. Demi Allah, Yogi enggak ada di sini. Demi Allah, saya ustaz enggak bohong. Oh ya sudah gitu. Apa saya bohong? Tidak. Padahal Yogi kan di sebelah saya. Tapi saya demi Allah enggak ada di sini. Karena ini debt collector enggak kenal Yogi. Saya tunjukkan Yogi tidak ada di sini. Apakah Yogi ada di tangan saya? Demi Allah, Yogi enggak ada di sini. Demi Allah, Yogi enggak ada di sini. Demi Allah, saya enggak pernah bohong. Nah, kalau Yogi sini saya bunuh sendiri. Itu boleh untuk melindungi jiwa boleh. Nah, akhirnya sampai akhir hayatnya sudah singkatnya. Ini kok malah jadi ke sana. Meninggalnya itu dalam keadaan sakit yang membusuk, seluruh umatnya tidak ada yang, seluruh kaumnya enggak ada yang berani megang, sa istrinya pun meninggalkan dia.
Akhirnya daripada ini bikin busuk sekampung, takut ini nanti ketularan, bikin kubangan di sebelah rumahnya, rame-rame disodok pakai kayu, semuanya rame-rame disodok, diguling-gulingkan supaya masuk di lubang tadi, karena gak berani ada yang nyentuh. Dan begitulah penista agama, orang yang mesti menistakan agama, demi Allah tidak hanya di akhirat, di dunia pun dia akan merasakannya. Penista-penista agama itu ada, orang-orang yang pembenci-pembenci agama, insya Allah gak usah di akhirat, di dunia pun akan Allah buat perhitungan dia. Allah punya tentara banyak. Maka hati-hati, jangan pernah kita menistakan ulama, menistakan agama, hati-hati. Hanya karena berita-berita, kadang-kadang kita memberikan justifikasi kepada ini. Ada ulama nikah lagi itu aja, dikecam luar biasa. Yang selingkuh dibiarin, yang perkosa dibiarin, yang bikin video porno dibiarin. Maksud saya, jangan pernah. Terutama ibu-ibu. Ada poligami aja, seolah-olah haram. Dalam Islam boleh enggak poligami? Jangan ditentang. Tapi ibu-ibu setuju enggak dengan poligami? Dalam Islam boleh enggak poligami? Itu hukum Islam, betul? Jadi ibu-ibu setuju dengan poligami? Jangan membenci hukum Islam. Kalau ini minimal gini, setuju asal bukan suami saya, gitu. Jadi dia tidak menolak hukum Islam. Jadi setuju dengan poligami? Nah, dah setuju. Udah, itu saja. Jadi prinsipnya, pertanyaan kedua apa tadi? Kalau udah soal salat istikharah sama surat undang. Undangan. Lebih aman ditulis terjemahannya aja, karena kebanyakan undangan itu dibuang di sampah. Itu untuk bagaimana? Karena ayat suci itu sebaiknya ya. Kalau ini ditulis terjemahannya aja, lebih aman. Karena itu sayun istihadiyun, sesuatu yang belum pernah terjemah zaman Nabi. Dulu sahabat enggak pernah nyebarkan undangan, apalagi bikin grup WA itu enggak pernah. Jadi kalau memang undangan yang ada itu mending, karena rata-rata itu dibuang di sampah, itu penghargaan kita pada Quran. Kita itu punya ijazah saja, pasti naruhnya di atas, enggak mungkin ijazah taruh di bawah keset. Kita punya anak nangis, saya bikinkan layang-layang, enggak ada kertasnya, pakai ijazah, enggak mungkin. Nah, itu hanya ijazah, apalagi ini Quran. Ya, kalau bisa nanti jalan tengahnya itu aja. Udah, itu aja, udah persiapan duhur. Masih ada lagi? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada selesai itu. Kalau enggak ada nanti dilanjut di Trans 7 hitam putih, di iNews, kemudian di Kompas TV, sama di Indosiar full nanti Ramadan. Enggak usah dihitung, itu rezeki saya. Udah, itu nanya. Udah, saya kembalikan. Terima kasih pada